pernikahan adalah ide terbaik Allah di Taman Eden. Mengapa keluarga adalah ide terbaik Allah di Taman Eden? Karena dengan keluarga, manusia dapat mengekspresikan dan membagikan sesuatu yang dimilikinya kepada rekan perjanjiannya. Jadi ini bukan sekedar persahabatan, tetapi ini kepada rekan perjanjian. Istilahnya adalah sehidup dan semati. Dan Alkitab bilang apa? Bukankah Allah yang Esa itu menjadikan manusia daging dan roh? Jadi perjanjian bukan hanya sedara, tetapi sedaging dan seroh. Wah, luar biasa ya. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, hargai pernikahan saudara. Isi pernikahan saudara dengan hal-hal yang baik. Buang kata-kata kasar, buang segala bentuk kecemburuan, buang segala bentuk kekerasan dan pengkhianatan dalam keluarga. Ya habis, saya sudah gak tahan. Betul, mungkin kadang-kadang masalah berat kita gak tahan. Karena itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk menolong kita dapat mengatasi masalah keluarga kita. Yang setuju katakan amin.